Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain Play Together lagi. Oke teman-teman, di Facebook ya, kalau teman-teman cek itu, kalau teman-teman lihat, nah di situ sudah ada jadwal pesta kembang api Brown. Nah, jadwal pesta kembang api Brown ini dalam rangka apa bang? Ini dalam rangka ulang tahunnya si Brown ya, itu udah dijelaskan di awal event coin ini. Ya, di event coin yang ini ya. Nah, itu udah dijelaskan bahwa di situ akan ada nanti perayaan pesta kembang api Brown ya. Nah, teman-teman di situ bisa lihat ya bahwa nanti aku tampilin tulisan resminya di Facebook ya di sini. Ya, itu tuh berlangsung selama 3 hari, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 bulan Agustus 2022 ya. Nah, ini jadi nanti teman-teman kalau mau lihat kembang apinya, pesta kembang apinya itu bagaimana? Itu teman-teman nanti login atau apa masuk ke dalam gameplay together-nya itu pas mau jam 12 malam nanti. Ya, ini kan tanggal 7 nih. Nah, nanti kan pas mau jam 12 malam itu kan sudah mau tanggal 8. Nah, itu teman-teman coba login iseng-iseng aja kalau kalian nggak sibuk ya. Dan kalau kalian pengen lihat bagaimana petasan kembang apinya yang resmi ya dari Play Together, memang bisa itu di setting berubah waktu bisa ya, tapi nggak usah aja, ini sudah ada pengumuman resminya bahwa teman-teman bisa melihat kembang apinya ya secara resmi itu pada tanggal 8, 9, 10 Agustus 2022. Nah, caranya gimana bang? Ya, caranya ini kan tanggal 7 nih kan, tanggal 7 hari Minggu. Nah, nanti pas mau jam 12 malam hari ini, nah itu teman-teman coba login aja, atau sebelum jam 12 malam sekitar 23.55 atau 23.57, nah kalian login aja. Nah, nanti kalian bisa lihat di papan ini, papan yang game zone. Nah, papan di game zone itu biasanya ada hitungan mundur atau hitungan countdown pesta kembang api perayaan dimulai. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, dan teman-teman nanti saksikan aja pesta kembang apinya itu berlangsung selama 3 hari, tanggal 8, 9, 10. Ini sesuaikan dengan jam kita ya. Misalnya kalau kalian ini aku kan kebetulan di waktu Indonesia Barat nih ya, teman-teman bukanya nanti ya sebelum jam 12 malam gitu. Pokoknya disesuaikan jam daerah masing-masing, pokoknya sebelum pergantian hari ya, pas jam 12 malamnya itu ya, itu disesuaikan dengan tempat kalian tinggal aja gitu ya teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya tuh ada hitungan mundur di layar besar ini ya, tergantung di mana server kalian. Misalnya kalau kalian di global kayak aku gini ya, mungkin nanti muncul kok tampilan layar countdown muncul apa mulai perayaan kembang apinya gitu ya. Jadi disesuaikan di handphone kalian masing-masing. Nah, kemudian nanti bagaimana bang bentuk petasannya atau apa? Nah, itu kayaknya sama pada saat ulang tahun Play Together yang pertama ya. Nah, teman-teman tahu kan ulang tahun Play Together yang pertama? Nah, seperti itu. Jadi ya proses kembang apinya ya aku rasa sih kurang lebih seperti itu aja. Cuman bagi teman-teman yang belum ngikutin atau pengen ngelihat, coba aja nanti login mau pas jam 12 malam ya, sebelum pergantian hari. Ini kan tanggal 7 nih. Nah, nanti pas tanggal 8 itu disesuaikan aja jamnya. Pokoknya pas jam 12 malam itu pas mau ganti hari ya. Jadi kalian login aja pukul 23.55, 23.58 ya. Pokoknya jangan pas lewat jam 12. Kalau pas jam 12 nanti kembang apinya lewat. Nah, jadi sebelum pas jam 12 malam kalian coba login aja ya. Nah, itu kalau pengen lihat, kalau nggak mau lihat ya nggak apa-apa gitu ya. Dan itu berlangsung selama 3 hari, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 ya teman-teman ya. Jadi biasanya ada hitungan countdown atau hitungan mundur di layar yang gede tuh, yang ini nih, yang gede nih, yang Play Together Game Zone tuh. Nah, yang ini nih, ini muncul putih-putih kan. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini videonya. Kalau ada tambahan silahkan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.